Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sidang jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk mendirikan sembahyang fardu secara berjemaah. Dan bererti kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatinya. Jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingati Allah, itu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatinya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum, oleh itu ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kamu. Jadi bila sebut tentang ingat, tentang zikir ni, maka kita dituntut untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala berbanding segala-galanya. Jadi sepatutnya dalam kehidupan kita ni perlu diisi dengan zikrullah, perlu diisi dengan perkara-perkara yang menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghampirkan kita kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita. Dan memang kita dituntut untuk mengingati Allah sebanyak-banyaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingat serta sebutlah Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dalam banyak-banyak perkara yang memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat sebanyak-banyaknya tanpa ada had, ialah zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrullah ni ada banyak bentuklah. Cuma yang biasa kita buat ialah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, subhanallah, dengan bertahmin alhamdulillah, dengan bertahlil la ilaha illallah, dengan bertakbir Allahu akbar. Itu juga dengan zikir-zikir lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kenapa kita perlu berzikir? Sebenarnya ada banyak sebab kenapa kita perlu berzikir. Dan ada banyak faedah apabila kita berzikir. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada lebih daripada 100 faedah ya apabila kita ni rajin berzikir. Tetapi antara sebab kenapa kita perlu berzikir, kerana hati kita ni mudah berkarat. Hati kita ni mudah berkarat. Jadi bukan sekadar benda-benda material, benda-benda yang zahir saja, contoh macam besi, itu saja yang boleh berkarat. Hati kita ni yang halus ni, hati sanubari kita yang ada dalam diri kita ni pun sebenarnya mudah untuk berkarat. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in saqalah." Setiap benda ada dia punya pengilat. Nak menunjukkan bahawa setiap benda ni, termasuk sama ada benda tu benda yang zahir mahupun benda yang batin, semua ada pengilat dia. Wa inna saqalatal qulubi zikrullahi azza wa jalla. Sesungguhnya pengilat hati itu ialah zikrullah, mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu Nabi sebut lagi, wa ma min syai'in anja min azabillahi azza wa jal min zikrillahi azza wa jal. Jadi tidak ada benda yang boleh menyelamatkan seseorang daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala berbanding zikrullah. Maknanya perkara yang paling ampuh yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala ialah zikrullah, mengingati Allah. Maka para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillahi azza wa jal, sekalipun jihad di jalan Allah. Maknanya yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada azab Allah yang paling ampuh ialah zikir. Maknanya jihad sekalipun, adakah jihad sekalipun tidak boleh menandingi zikir? Maka Nabi SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillahi azza wa jal walau ayyadriba bisayfihi hatta yang qati'. Jihad di jalan Allah sekalipun tidak boleh menandingi keberkesanan zikir untuk menyelamatkan seseorang daripada azab Allah. Walaupun ketika dia berjihad, dia memancung, menebas ke sana sini sehingga pecah pedangnya sekalipun, itu pun sebenarnya tidaklah begitu power berbanding zikrullah untuk menyelamatkan seseorang daripada azab Allah. Jadi kalau kita renung-renung sekalipun, betul juga, betul lah. Ya? Jihad itu sebenarnya sebahagian daripada zikrullah. Tetapi martabat jihad ni pun, ada orang yang berjihad memang ikhlas mata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berjihad semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sebab itu nanti di hari kiamat, orang yang berjihad itu dibangkitkan. Ada yang orang berjihad itu sendiri disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa dia berjihad. Jadi dalam kalangan yang berjihad itu mendakwa bahawa dia berjihad kerana Allah sehingga dia mati syahid. Tetapi didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, malah kamu berjihad supaya kamu dipanggil sebagai orang yang berani, supaya kamu dipanggil sebagai orang yang pahlawan. Maka orang yang begini dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka padahal dia berjihad. Maknanya jihad sekalipun tidak boleh menyelamatkan seseorang itu daripada azab apabila dilihat pada niatnya. Tetapi zikrullah, ya, zikir, lebih-lebih lagi kalau zikir itu dilakukan secara senyap-senyap, secara sir disebut, maka itu lebih ampuh untuk menyelamatkan seseorang daripada azab api neraka. Jadi di sini disebut, para ulama sebut, ya, wala raiba anna alqalba yasda. Tidak diragui lagi bahawa hati itu boleh berkarat. Kama yasda'un nuhas wal fiddatu wa ghayruhuma. Sebagaimana tembaga, perak, besi dan seumpamanya juga boleh berkarat. Ya. Maknanya hati yang halus ni lebih mudah berkarat, benda yang kita tak nampak. Ya. Maka macam mana cara untuk mengilatkannya semula? Wajila'uhu bizikri. Jadi nak mengilatkan hati ni mesti dengan zikrullah. Sebagaimana kalau kita nak kilatkan besi dengan apa? Kan? Kita nak kilatkan perak, nak kilatkan gangsa, mesti ada alatnya.
Maka alat untuk mengilatkan kembali kekaratan hati ialah dengan zikir. Fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kal mir'atil baydha. Maka powernya zikir ni kalau selalu dibuat, dia akan mengilatkan semula hati sehingga seumpama cermin yang putih. Fa iza taraka dhikra sadi. Tetapi kalau kita tinggalkan zikir, maka hati itu akan berkarat kembali. Fa iza zakar jalla. Tapi kalau kita zikir, maka hati itu akan berkilat balik. Jadi macam tu dia punya keadaan. Jadi bila kita meninggalkan zikir, hati akan berkarat. Tapi bila kita zikir, hati akan berkilat. Jadi cuba bayangkan kalau dah lama kita tak berzikir. Kita bangun tidur tak baca doa bangun tidur. Kita masuk tandas tak baca doa masuk tandas. Kita dah selesai buang air keluar dari tandas tak, kita tak baca doa keluar tandas. Mana tak bersyukur. Ya, makan tak baca doa makan. Itu kita makan sesedap hati kita. Kan? Tak baca bismillah. Ya. Lepas tu dalam satu hadis lain menyebut bahawa kita ni semua ni diekori oleh syaitan. Ya. Jadi syaitan ni dia akan tengok setiap orang. Kalau dia masuk rumah dia tak baca bismillah, dia tak bagi salam, dia tak baca bismillah, dia tak baca doa masuk rumah, maka syaitan akan masuk. Dan syaitan bukan sekadar dia masuk seekor, dia akan ajak kroni-kroni dia untuk masuk sekali dalam rumah. Jadi sebab itu rumah ni, rumah yang jarang dihiasi dengan zikir, rumah tu tak pernah baca Quran, maka kita akan tengok rumah tu dia ada masalah dari segi rohani. Sebab syaitan yang ada dalam tu bukan seekor, malah berekor-ekor. Begitu juga apabila dia makan, dia tak baca doa makan, dia tak baca bismillah, maka syaitan akan makan bersama-sama dengan dia. Bukan sekadar seekor, malah berekor-ekor. Sebagaimana dalam hadis, bila syaitan melihat orang tu masuk rumah tak bagi salam, tak baca doa, bila dia makan pun dia tak baca bismillah, dia tak baca doa, maka syaitan akan sebut ta'alu hunal mabit wal mat'am. Mailah, mana syaitan akan ajak kawan-kawan dia. Dekat sinilah tempat kita tidur, dekat sinilah tempat kita makan. Tetapi apabila seseorang itu masuk ke rumahnya, dia membaca doa, dia baca bismillah, bila dia makan pun dia baca doa, dia baca bismillah, maka syaitan akan bertempiaran lari. Ya? Kalau nak makan pun syaitan tak dapat makan, syaitan akan kebuluran. Oleh sebab dia tak dapat nak kongsi makanan yang telah disebut nama Allah padanya. Jadi bila kita tinggalkan zikir, maka inilah sebab-sebab kenapa hati kita berkarat. Erti berkarat tu hati kita ni ada masalah. Sebab tu para ulama sebut macam mana, apa tanda hati tu berkarat, bagaimana hati boleh berkarat. Dia sebut wa sada'ul qalbi bi amrayni bil ghaflati waz zambi. Hati itu boleh berkarat dengan dua sebab. Yang pertama dengan kelalaian dan yang kedua dengan dosa. Wajila'uhu bisyai'aini. Dan untuk mengilatkan hati itu juga dengan dua benda. Yang pertama bil istighfar, dengan sentiasa istighfar, wa zikr, dan juga sentiasa berzikir. Faman kanatil ghaflatu aghlaba awqatihi. Sesiapa yang sentiasa lalai sepanjang masa atau kebanyakan masanya sentiasa lalai, tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak melaksanakan kefarduan, tak melaksanakan perkara-perkara yang ma'ruf, kana sada'u mutarakiman ala qalbi, maka hatinya itu akan bertompok-tompok dengan kekaratan. Makna kekaratan tu tebal membaluti hati dia. Wasada'uhu bihasmi ghaflatihi, dan dia punya kelalaian itu mengikut kadar dia punya kekaratan hati itu mengikut kadar kelalaiannya. Makin banyak lalai, makin besarlah dia punya karat. Sebagaimana besi lah, sidang jemaah, apabila terlalu lama terdedah kepada air, maka semakin besar dan banyaklah dia punya karat. Kemudian dia sebut
wa idza sadia lam tantabi fihi suwarul ma'lumati ala ma hiya alaihi. Ha, ni kita tengok. Apabila hati itu berkarat, maka gambaran maklumat yang sebenar tidak akan dapat terpantul pada hati tersebut. Sebagaimana cermin yang berkarat, maka kita tidak akan dapat melihat rupa kita yang sebenar. Dia tak akan dapat pantulkan balik imej yang betul. Ya. Sebab itu hati yang berkarat ni, apa bukti dia? Fayaral batila fi suratil haqqi wal haqqa fi suratil batil. Maka dia akan melihat perkara yang batil itu dalam gambaran kebenaran, dan sebaliknya dia akan melihat kebenaran itu dalam gambaran kebatilan. Atau dengan erti kata lain apa? Bila hati ini berkarat, dia tidak akan boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil. Ha, macam zaman kita lah. Dengan lambakan maklumat ni, yang bertali arus, kita pula memang jenis yang rajin meneroka media sosial. Kalau hati kita bermasalah, hati kita berkarat, maka kita tidak akan dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil. Malah boleh jadi kita akan terjerumus untuk menilai sesuatu yang hak itu sebagai batil dan sesuatu yang batil itu sebagai hak. Kenapa? Kerana hati kita berkarat. Dia tak memantulkan perkara yang sebenar. Jadi ini pentingnya zikir. Kan? Sebab itu dia sebut li'annahu lamma tarakama 'alaihi sada azlam. Kerana hati itu apabila terlalu banyak kekaratannya, maka hati itu akan menjadi gelap. Sebagaimana cermin, mudah dia punya analogi. Cermin kalau dia dah berkerat, berkerat tumpuk sana, tumpuk sini, tumpuk. Macam mana kita nak tengok muka kita sendiri kat cermin tu? Ha, ya? Begitu juga besi, apabila dia telah berkarat, maka kita akan tengok betapa buruknya besi yang berkarat. Sehingga kita pun tak nak pakai. Kita akan jual jadi besi buruk. Maka begitu juga hati. Apabila terlalu banyak berkaratnya kerana dia banyak ghaflahnya, banyak lalainya, banyak dosanya, maka hati itu nanti akan jadi buruk dan busuk. Lalu dia menjadi gelap. Apabila dia gelap, falam tazhar fihi suwarul haqa'iqi kama hiya alaihi, maka tidak dapatlah gambaran kebenaran atau gambaran hakikat itu terpantul pada hati tersebut sebagaimana yang sepatutnya. Berarti gelap. Ini muhasabah. Kita muhasabah. Selama kita berhadapan dengan pelbagai maklumat ni, yang sekarang ni, mutakhir ni, bagaimana kita berhadapan dengan pelbagai isu, bagaimana kita mendepani isu tersebut, maka apa kata hati kita? Kalau kita masih keliru, ya, kita memang tak dapat nak bezakan yang mana benar, yang mana salah. Ya. Ataupun mungkin kita tak sedar pun kita telah mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, maka jalan keluarnya tidak boleh tidak mesti dengan zikir. Mesti dengan zikir. Ya. Sebab itu disebut lagi faiza tarakama 'alaihi sada'u waswad. Bila kekaratan tadi semakin bertambah dan hati tadi semakin gelap, semakin hitam, maka dia akan ditimpa satu penyakit waraqibahurran. Waraqibahurran makna hati itu akan menjadi keras. Ya, dia mula-mula berkarat. Lama-lama semakin bertambah berkarat, dia akan jadi buruk. Bila dia jadi buruk, maka dia akan jadi gelap. Bila dia gelap, maka dia akan menjadi bertambah gelap hitam. Bila dah semakin tebal kekaratan itu membaluti hati, maka dia akan jadi keras. Apabila jadi keras, fasada tasawwuruhu wa idrakuhu, maka gambaran dia terhadap sesuatu itu, begitu juga penerimaannya terhadap sesuatu itu akan menjadi rosak. Sebab itu fala yaqbalu haqqo, dalam keadaan ini dia tak akan boleh menerima kebenaran, wala yunkiru batila, malah pada masa yang sama dia tidak akan mengingkari kebatilan. Ha, ya. Jadi tak pergi jauh-jauh tuan. Macam dalam isu Palestin ni. Apa tanggapan kita? Ha, ya. Kalau kita tengok dekat media sosial ni, macam-macam tanggapan orang pasal isu Palestin ni. Kan?
Yang benar-benarnya apa, isu Palestin ni isu bersama. Malah yang lebih utamanya, kita selaku umat Islam, isu Palestin ni memang dikuatnya isu agama. Kan? Sebab itu dalam hadis sebut, man lam yahtamma bi amril mu'min atau muslimin falaysa minna. Sesiapa yang tidak pernah ambil tahu langsung hal ehwal orang Islam, maka dia bukan daripada kalangan kami. Nabi sebut dia bukan daripada kalangan kami. Jadi kalau kita bukan daripada kalangan Nabi, maksud kalangan Nabi ni daripada kalangan umat Nabi, jadi kita ni daripada kalangan siapa? Sudah tentulah kita daripada kalangan orang yang memusuhi orang Islam. Kan? Tapi ada juga yang beranggapan bahawa isu Palestin ni sesuatu yang tak penting. Maka orang yang macam ni, ya, dia perlu dinilai semula hatinya. Boleh jadi dia dah termasuk dalam golongan yang hatinya berkarat, sehingga dia gagal untuk membezakan mana satu yang perlu dipertahankan dan mana satu yang perlu dipandang remeh. Ini masalah. Sebab itu, ya, bila dia kaitkan, maka dia tak nak ambil tahu pun isu ni. Yang penting di video. Yang penting Allah, bukan konon kat Dan pun, konon kat orang lain. Ini tanda-tanda hati itu bermasalah. Ada kekaratan pada hatinya. Kerana mengambil tahu hal ehwal orang Islam itu, itu sebagai salah satu tanda hati yang hidup. Mengambil tahu hal ehwal saudara sendiri. Itu maksud dia. Wa hadza a'zamu 'uqubatil qalb. Dan inilah hukuman paling dahsyat terhadap hati. Sebab itu ada orang dia tak melakukan taat, dia selalu buat maksiat, tapi dia tak kena apa-apa, dia rasa dia tak kena apa-apa. Ya. Saya selalu tak sembahyang subuh, contoh. Bukan saya, ini contoh. Kan? Ada orang kata, saya okey ya. Tak sembahyang subuh, okey ya. Bangun lewat, bangun-bangun tobi kojo, ya. Tak ada masalah pun. Macam biasa, setiap bulan gaji dapat. Ya. Tetapi, rupa-rupanya tanpa dia sedar, bukan masalah jasadnya atau fizikalnya yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan isu hartanya itu yang direntap, dijadikan bahan hukuman, tak. Tetapi yang paling utamalah hatinya ketika itu sedang dihukum. Apa tanda hati yang dihukum oleh Allah? Apabila dia tidak merasa apa-apa apabila melakukan dosa. Ini masalah. Apabila dia rasa biasa je, tak ada apa pun, tinggalkan sembahyang subuh, tak ada apa, dia rasa je. Tak melakukan, tak buat taat, tak ada apa. Isu Palestin, tak ada apa-apa, biasa je. Yang penting di sini selamat. Itu tanda hati sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Kerana hati yang dihukum oleh Allah, artinya hati itu lalai, hati itu telah berkarat, maka dia akan melihat bahawa kebenaran itu kebatilan dan kebatilan itu kebenaran. Ini masalah. Wa aslu zalika minal ghaflah. Asalnya apa? Asalnya lalai ya. Wa tiba'ul hawa, dan mengikut hawa nafsu. Fa innahuma yatmisani nurul qalbi. Kedua-dua benda ni, kelalaian dan ikut hawa nafsu, memadamkan cahaya hati, dan juga wayu'miyani basarahu, dan menjadikan mata hati buta. Ini masalah. Ya. Maka orang yang begini, ya, akhirnya tuan-tuan sedang jemaah, ya, dia umpama zombie. Dia umpama zombie, isu dia. Ya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingati Allah dengan orang yang tak mengingati Allah seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Mana orang yang hidup tu? Orang yang sentiasa mengingati Allah, berzikir. Manakala orang yang mati itu orang yang tidak mengingati Allah. Dia malah berzikir atau tak pernah berzikir. Maka walaupun jasadnya zahirnya hidup tapi hatinya mati, maka dia seumpama zombie. Seumpama mayat hidup yang berjalan di muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa sahaja, bismillah. Buat apa sahaja, doa. Lepas sembahyang jangan tinggal zikir. Apa lagi? Maka ini semualah akan menjadikan hati kita ini sentiasa bersih, sentiasa berkilat. Jadi orang yang hati bersih ni,
yang hatinya tidak ada kekaratan ini, maka dia akan mudah tersentuh. Dia akan mudah tersentuh dengan nasihat, dia dengan khutbah dia akan tersentuh, dengan tazkirah dia akan tersentuh. Bila dibaca Al-Quran, dia akan rasa bahawa Al-Quran itu hidup. Ya, dia mudah untuk menerima nasihat. Dia dapat melihat kebenaran itu dalam rupanya yang sebenar, dan kebatilan itu juga dalam bentuknya yang sebenar. Sebab hatinya hidup. Hidupnya kerana dengan zikrullah. Ya, jadi mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa berzikir. Ya, kerana orang yang diberi taufik untuk sentiasa berzikir, berarti Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama-sama dengannya. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.